ataupun tempat penyembuhan pasien, karena ini mempunyai manfaat bagi pasien case-nya sendiri, bagi pengunjung, dan bagi tenaga kesehatannya atau bagi karyawan. Ini adalah beberapa rumah sakit yang sudah diresmikan. Terima kasih RSPTN UNER, Prof. Nasron, kemudian Suroyo Magelang, kemudian Bangli, Sarjito, Sanglah, dan menyusul tentu sekarang adalah RSUD KRMT Wongsonegoro. Ya, jadi saya senang sekali bahwa saat ini pelayanan kesehatan tradisional sudah dapat diterima oleh tenaga kesehatan, oleh para dokter, dan tentu rumah sakit, karena legalitasnya sudah jelas. Ini karena sekarang ini di masa pandemi, tentu saya juga tidak lupa untuk tetap mengajak Bapak-Ibu sekalian melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan beberapa langkah, tetap memakai masker, berolahraga, cuci tangan, minum yang baik, dan ini saya sampaikan ada beberapa tips daya tahan tubuh dengan cara kesehatan tradisional, itu dengan akupresur, dengan ramuan-ramuan, karena kita juga nggak boleh stres, sehingga kalau nggak bisa tidur jadi stres, nanti daya tahan tubuh turun, nanti kita terkena penyakit yang tidak kita harapkan. Jadi tetaplah menjaga diri, tentu dengan dibukanya cara tradisional ini, kita juga harus memakai protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mengacu kepada Kemenkes KMK nomor 328 tentang cara protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bisa bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Susi dan tim Ibu Direktur yang sudah membuka layanan tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ina, kita berikan aplaus kepada Dokter Ina. Membuka wawasan kami, baik yang ada di sini maupun teman-teman dokter penanggung jawab kalian yang ada mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Demikian untuk materi selanjutnya, keynote speaker dari Profesor Dr. Abdul Kadir, spesialis THT, Kepala Leher Konsultan PSD Mars. Beliau adalah PLT Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pembacaan kurikulum vitae beliau adalah dokter lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, baik dari S1 sampai S2, bahkan spesialis dari Universitas Hasanuddin Semarang. Untuk pada pagi hari ini, beliau akan membawakan keynote speaker mengenai kesehatan tradisional di rumah sakit. Kepada Profesor Dr. Abdul Kadir, waktu kami persilakan. Terima kasih pada moderator dan Ibu Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Selamat pagi Ibu dan seluruh jajarannya, tentunya para direktur dan wakil direktur serta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Wongsonegoro. Teman-teman para narasumber, ada Ibu Ina tadi dari direktur yang kestrat Kementerian Kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang mengikuti webinar ini. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lewat virtual dengan dalam rangka
meresmikan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan alamiah di Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro. Baiklah, mungkin saya akan mulai dengan presentasi. Bisa lanjut slide-nya? Ya, teman-teman sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui pertama bahwa sekarang ini bidang kesehatan Indonesia menghadapi banyak tantangan. Yang pertama adalah kita mempunyai tantangan di bidang eksternal dan di bidang internal. Di eksternal, kita sekarang ini dalam suasana pandemi COVID-19 yang sudah menjadi bencana nasional sekaligus bencana alam. Ini tentunya terjadi di seluruh dunia. Yang jadi persoalan adalah adanya pandemi global COVID-19 ini sampai sekarang belum ditemukan obat yang paling cocok. Vaksin standar juga belum ada. Walaupun sekarang ini sudah digembar-gemborkan mungkin bahwa kita sudah melakukan clinical trial fase 3 untuk vaksin yang nanti akan kita gunakan di Indonesia. Tapi itu kita masih menunggu. Di sisi lain, kita mendapat tantangan dengan semakin mendekatnya masyarakat ekonomi ASEAN. Di pada saat itu tentunya akan terjadi semacam suatu simplifikasi, akan terjadi suatu misalnya ya, pergerakan dinamis yang sangat dinamis di mana tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia. Termasuk juga tentunya para dokter dan lain-lain. Di samping itu juga kita mendapatkan persoalan oleh karena mobilisasi populasi yang sangat besar. Ada global burden of disease terjadi. Dan yang paling utama adalah kita sekarang ini memasuki fase di mana kita masuk dalam era disrupsi digital. Era di mana revolusi 4.0 atau revolusi 5.0. Di mana tenaga manusia itu nanti akan diganti oleh tenaga digital. Dengan demikian penggunaan tenaga manusia akan semakin berkurang. Itu adalah tantangan kita. Dari sisi internal, kita juga mendapat tantangan oleh karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tetap mengharapkan dunia pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi dan perdagangan tetap berjalan. Tentunya untuk tetap berjalan di dalam masa pandemi itu, maka kita akan menerapkan yang disebut sebagai penerapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru atau tatanan kehidupan baru. Itu pasti kita lakukan. Mau tidak mau harus dilakukan, sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan atau shifting budaya pola hidup masyarakat kita yang dulunya itu senang, kongko-kongko, senang berkumpul, sekarang tidak boleh lagi. Yang dulunya kita tidak pernah memakai masker, sekarang ini harus memakai masker. Yang dulunya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan olahraga bersama, sekarang tidak boleh lagi dilakukan. Seperti itu kira-kira. Di sisi lain, kita juga mendapatkan suatu kondisi di mana implikasi daripada COVID-19 ini menyebabkan perputaran ekonomi kita semakin berkurang, semakin menurun. Kondisi ekonomi kita semakin melemah. Penduduk, jumlah penduduk yang semakin besar. Rumah harapan hidup juga semakin bertambah. Namun demikian, terjadilah transisi epidemiologi di mana pola penyakit kita berubah dari yang dulunya adalah infeksi, sekarang berubah menjadi penyakit katastrofik dan sebagainya, menjadi tidak menular, dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. Inilah tantangan kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itulah, tantangan kita, tantangan ini membuat kita ini tidak boleh tinggal diam. Semua potensi yang kita miliki di Indonesia itu harus kita kembangkan. Tentunya juga termasuk tentunya yang kita harus kembangkan itu dalam riset tanaman, obat, dan jamu. Kita tahu bahwa Indonesia kaya dengan jamu. Banyak sekali jenis-jenis jamu, banyak sekali tanaman jenis tanaman tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan. Tetapi itu tidak diolah dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk bagaimana menggunakan semua setuju itu untuk pengobatan pasien-pasien kita di Indonesia. Oleh karena itulah maka tentunya kita harapkan bahwa dengan adanya riset tanaman obat dan jamu ini, maka diharapkan ini adalah salah satu jalan keluar dari kita semua untuk menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Misalnya saja, di dalam sampai sekarang kita belum temukan pengobatan khusus untuk pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada obat-obat tradisional yang bisa dimanfaatkan, dan itu sangat terbukti ternyata, bahwa banyak sekali potensi-potensi obat tradisional kita yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan imunitas kita, sehingga daya tahan tubuh kita meningkat untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Slide. Ya, teman-teman sekalian, saya kira kita semua sudah sepakat bahwa
arah pembangunan nasional kita dan pembangunan kesehatan nasional itu menuju kepada target akhir adalah SDM unggul dan Indonesia maju. Ini target kita. Kita ingin supaya masyarakat kita nanti itu adalah masyarakat yang unggul. Nah, untuk mendapatkan masyarakat yang unggul, maka tentunya kita harus melakukan suatu intervensi. Apa intervensinya yang utama adalah kita harus melakukan suatu intervensi ke masyarakat kita dalam bentuk usaha kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan masyarakat ini harus digalakkan dengan melakukan promotif dan preventif. Oleh karena itulah, maka intervensi kesehatan tradisional ini juga harus dilakukan kepada masyarakat kita. Sehingga dengan demikian, bahan-bahan obat-obatan yang tadinya itu selama ini tidak dilirik sebagai bahan obat, itu bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan di masyarakat. Tentunya untuk bisa memasyarakatkan semua obat-obat restoja ini, maka tidak ada lain. Kecuali kita melakukan sosialisasi yang memberikan promosi preventif kepada masyarakat. Oleh karena itulah, maka harapan kita tentunya, dengan adanya pemanfaatan obat-obat pelaksanaan yang kestrat atau kesehatan tradisional di rumah sakit, maka kita harapkan ada terjadi penurunan penyakit tidak menular, terjadi perbaikan stunting, terjadi penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu. Sehingga dengan demikian, target kita untuk mendapatkan manusia unggul itu betul-betul bisa tercapai. Slide. Keren acaranya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan kesehatan kita itu ada yang disebut sebagai pelayanan kesehatan yang konvensional dan pelayanan kesehatan yang tradisional. Kalau pelayanan kesehatan konvensional ini tentunya kita semua sudah memahami bahwa itu adalah sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan dengan menggunakan obat-obat pemudahan dan lain-lain sebagainya. Di samping itu juga ada pengobatan tradisional, yaitu pengobatan tradisional itu perawatan dengan cara dan mengacu pada obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris. Namun demikian ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kedua jenis pelayanan ini tentunya kita komputernya lagu red. Karena dia mungkin ada disuruh mute dulu barangkali yang suaranya masuk ibu. Mungkin yang Prof. Kadir jangan di-mute ya untuk host. Oke, saya bisa lanjut? Ya, saya lanjut, Pak. Bisa lanjut, slide-nya dilanjutkan? Ya, slide lanjut. Ya, teman-teman sekalian, coba kita lihat slide ini. Di sini kelihatan bahwa sudah terjadi perbaikan pemanfaatan upaya kesehatan tradisional. Masyarakat sekarang ini sudah mulai menyadari bahwa ternyata upaya untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan dan cara-cara alami. Mereka sekarang sudah sementara lebih paham lagi. Hal ini terlihat dari data Riskesdas tahun 2013. Dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan kesehatan tradisional itu semakin meningkat. Demikian juga pada tahun 2018, masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan tradisional itu meningkat menjadi 44,30% dalam bentuk mereka menggunakan ramuan jadi, ramuan buatan sendiri, keterampilan manual, keterampilan olah pikir, dan keterampilan energi. Luar biasa. Kita barangkali juga sering merasakan kadang-kadang kita dalam kondisi badan mungkin yang tidak fit, kita kadang-kadang mencari apa? Mencari jamu. Kita cari jamu untuk bagaimana bisa menggunakan jamu-jamu itu untuk perbaikan kesehatan kita. Luar biasa, termasuk juga kelihatan bahwa masyarakat semakin yakin dan percaya bahwa pengobatan tradisional itu adalah merupakan salah satu metodologi pengobatan yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan mempertahankan imunitas tubuh kita. Ini sangat sesuatu yang sangat membanggakan. Oleh karena itulah,
maka kita harapkan slide. Sekarang ini, bagaimana strategi kita untuk mengembangkan inovasi pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit? Yang pertama tentunya kita harapkan bahwa dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, baik faktor internal maupun eksternal, maka rumah sakit itu diharapkan semuanya memiliki strategi inovatif agar tetap dapat bertahan atau bahkan menjadi rumah sakit unggulan. Tidak hanya di lingkup nasional, kalau perlu di internasional. Rumah sakit diharapkan dapat mengembangkan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangannya seperti apa misalnya. Pengembangan layanan unggulan, ini penting sekali. Jadi, teman-teman sekalian, mungkin satu saat harus melakukan pengembangan layanan unggulan dan juga melakukan penyimpanan informasi digital dan online. Jadi layanan kesehatan online sangat penting, robotisasi telemedicine sangat penting. Kemudian sedapat mungkin rumah sakit itu jangan menyulitkan pasien, persingkat arus layanan. Jangan lagi ada pasien yang menunggu sampai berjam-jam menunggu dokternya datang. Jadi sedapat mungkin mereka datang dalam waktu 5 menit, langsung diperiksa, kemudian diberikan pengobatan dan mereka pulang. Seperti itu. Perbaiki layanan, berikan layanan yang murah dan terjangkau. Perbaiki mutu, lakukanlah optimalisasi aset dan tentunya kita harapkan adalah integrasikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Tolong diharapkan semua rumah sakit untuk dapat membuka layanan integrasi tradisional komplementer. Kenapa? Karena ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati secara konvensional, tapi justru dia sembuh dengan pengobatan tradisional. Ini yang kita harapkan sehingga demikian, kita jangan cuma terpaku dengan pengobatan konvensional, tapi tolonglah diberikan alternatif dengan pengobatan tradisional komplementer. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam slide, di dalam Permenkes nomor 37 tahun 2017 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional integrasi itu adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer baik bersifat pelengkap atau pengganti. Banyak sekali kita melihat bahwa di Rumah Sakit Sutomo Surabaya misalnya pengobatan-pengobatan untuk hipertensi itu mereka banyak tidak lagi menggunakan pengobatan konvensional tapi banyak menggunakan herbal. Itu ada sekarang. Dilakukan penelitian, ternyata dengan penggunaan herbal itu didapatkan penurunan tekanan darah yang sangat signifikan dan juga aman untuk kesehatan kita. Jadi dengan demikian kita harapkan bahwa Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang ini kita harapkan nanti dapat mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional integrasi sebagai salah satu inovasi layanan unggulan dalam pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang holistik berpotensi menjadi pelayanan inovasi dan unggulan di Rumah Sakit Wongsonegoro agar pasiennya tetap sehat, tetap aktif dan produktif. Jadi memang, di dalam pengembangan rumah sakit itu memang harus ada unggulan dan kita harapkan nanti Rumah Sakit Wongsonegoro menjadikan rumah sakit, menjadikan pelayanan yang kesehatan ini sebagai salah satu unggulannya. Di dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tentunya kita harapkan bahwa tata kelola rumah sakit di Indonesia itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah good patient care atau tata kelola asuhan pasien yang baik. Juga diharapkan adanya good clinical governance dan good hospital governance, tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Dengan demikian kita harapkan dengan penggunaan sistem manajemen mulai dari tata kelola good hospital governance, good clinical governance, maka kita akan mendapatkan sistem pelayanan klinis atau asuhan pasien yang baik. Dan akibatnya apa yang terjadi adalah kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus safety dalam pelayanan dan akan menyebabkan pasien kita menjadi puas. Ini penting sekali. Oleh karena itulah, maka untuk bisa melaksanakan segala semua ini, maka tentunya diperlukanlah sistem komunikasi dan informasi. Saya pada kesempatan ini sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang dengan membuka instalasi layanan kesehatan tradisional. Ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Wongsonegoro sudah berani membuka instalasi layanan kesehatan tradisional. Harapan saya tentunya, dengan adanya berbagai pilihan dalam pelayanan kesehatan yang berasal dari rumah sakit ini, itu dapat memberikan sumbangsih yang positif, terutama dalam menghadapi masa pandemi global COVID-19 ini. Dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, juga tentunya harapan kita dalam banyak memberikan manfaat dalam mencegah penyakit, memulihkan kondisi sakit, dan mempercepat proses penyembuhan. Dan tentunya harapan kita adalah dapat meningkatkan kualitas hidup sejalan dengan paradigma sehat. Saya kira teman-teman sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Rumah Sakit Wongsonegoro, kepada Direktur Utama, para direksi, dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan pembukaan
instalasi layanan kesehatan tradisional ini kedepannya dapat dikembangkan dan menjadi unggulan yang menjadi harapan kita semua. Saya kira sekian sambutan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Profesor Dr. Abdul Qadir, spesialis genetik, dari Fakultas Kedokteran FIMAS. Terima kasih kepada Pak Gadi beliau hadir di sini dan memberi keynote speaker. Untuk selanjutnya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, yuk. Matur nuwun Prof untuk masukannya, keynote speaker-nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kami sangat membuka wacana dan wawasan kami di sini. Kemudian untuk pembicara ketiga, jadi pada sesi pertama ini kita ada tiga orang narasumber. Dan pada pembicara ketiga ini adalah Profesor Dr. Nasrul Nurdin, spesialis penyakit dalam, konsultan PTI Kinasi. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Universitas Erlangga. Di sini beliau adalah lulusan Universitas Erlangga, baik dari Fakultas Kedokteran sampai konsultan beliau. Beliau juga member dari 13 profesional member, kemudian mempunyai 39 award sampai saat ini. Dan ada 323 publikasi. Luar biasa sekali, Prof. Kami sangat berbangga hati Prof bisa ikut hadir di pagi hari ini memberikan masukan kepada kami. Nah, ini beliau juga satu alumni dengan Ibu Direktur kami dari Universitas Erlangga, Prof. Di Ibu Direktur kami dari Profesor dari Universitas Erlangga. Sangat berbangga sekali tentunya. Oke, kami mulai saja. Profesor Dr. Nasrul Nurdin ini akan beliau akan membawakan materi tentang tata kelola rumah sakit berbasis modern tradisional di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Kepada Profesor Dr. Nasrul Nurdin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati saudari moderator, yang kami hormati Bapak Wali Kota Semarang, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Wongsonegoro, juga yang kami hormati Ibu Direktur Rumah Sakit beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati para pembicara, ada Profesor Abdul Qadir, ada Dr. Ina, dan pembicara-pembicara yang lain. Syukur alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan suatu kehormatan dan sekaligus kesempatan untuk bertemu panjenengan semuanya untuk berbagi pengalaman. Dan untuk kali ini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan tata kelola rumah sakit berbasis modern dan tradisional. Kami Rumah Sakit UNER ini mempunyai dua buah gedung, satu berlantai 8, satu berlantai 7. Dan menurut modelnya itu termasuk tipe rumah sakit yang modern, jadi mengikuti tata kelola konvensional atau modern. Tapi kita sadar bahwa rumah sakit kita ini berdiri tegak di negara Republik Indonesia, yang mana Indonesia sangat kaya oleh flora, fauna, bahan mineral, udara, dan bahan-bahan alam lain, yang tentunya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ini akan sangat sayang. Oleh karena itu, kami sebagai rumah sakit pendidikan yang di dalamnya ada akademisi, ada peneliti, ada praktisi dan klinisi, tentu saja bisa memanfaatkan seluruh harta karun yang dimiliki Indonesia tersebut untuk bisa mengelola rumah sakit dan bermanfaat kepada masyarakat. Terus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pengelolaan rumah sakit tentu saja perlu memperhatikan ada 10 faktor kunci.
Tapi di antara begitu banyak faktor tersebut, salah satu faktor penting adalah leadership atau kepemimpinan yang tentunya akan sangat mempengaruhi laju jalannya roda organisasi rumah sakit, apakah itu konvensional atau tradisional atau integrasi dari keduanya. Jadi sebagai rumah sakit perguruan tinggi negeri, di mana induk kami UNER adalah merupakan perguruan tinggi yang PTNBH, maka kita mengikuti alur dan ketentuan dari PTNBH, juga mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh SNARS dalam operasional, juga mengikuti dan memperhatikan semua aspek-aspek hukum yang telah ada dan berlaku di negara kita Indonesia. Jadi sebagai rumah sakit perguruan tinggi negeri, kita tugasnya adalah menopang aktivitas tridharma perguruan tinggi. Jadi kita tidak lepas dari peran mendukung suksesnya pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Dengan luaran adalah luaran pendidikan menghasilkan SDM unggul di bidang kesehatan, dalam bidang penelitian menghasilkan berbagai penelitian, antara lain adalah produk akademis, produk kebijakan, dan bioproduk. Untuk pelayanan bisa menghasilkan unggul dalam mutu dan keselamatan pasien sesuai standar nasional dan nasional dari akreditasi kita. Terus. Nah, ini yang kita ikuti, asas-asas daripada pendidikan dan penelitian kita integrasikan pada rumah sakit kita. Terus. Untuk operasional dan pengembangan rumah sakit UNER, kami mengikuti integrasi dari konvensional atau modern dan tradisional. Jadi untuk yang modern kita mengikuti perkembangan global, yaitu mengikuti revolusi industri 4.0, juga annual hospital. Untuk yang tradisional, kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Indonesia, termasuk kita membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan-perusahaan jamu yang ada di Indonesia, dengan berbagai fakultas rumpun ilmu kesehatan, dan mitra pengobatan tradisional, sehingga semuanya bisa membawa kemajuan bagi rumah sakit di Indonesia dan bisa berskala internasional. Terus, rumah sakit UNER berada di lingkup berbagai fakultas yang ada di Universitas Erlangga, maka kita memanfaatkan semua potensi fakultas dan juga pasca sarjana serta seluruh lembaga yang ada di UNER untuk berintegrasi, untuk bekerjasama dalam mendukung suksesnya tridharma perguruan tinggi. Walaupun demikian, rumah sakit UNER terbuka untuk seluruh center-center lain pun untuk bisa bergabung dan bekerjasama dengan baik. Terus, ini adalah kerjasama kami. Jadi di kerjasama kami di Surabaya, kita sama-sama pilarnya bersama antara Rumah Sakit UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran, dan Dinas Kesehatan. Juga kita bekerjasama dengan seluruh fakultas yang ada di UNER, dengan berbagai center yang ada di Surabaya, berbagai center yang ada di Jawa Timur, berbagai center yang ada di Indonesia, dan berbagai center yang ada di luar negeri dalam implementasi mendukung suksesnya tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kita juga melakukan penguatan-penguatan ke dalam dan penguatan-penguatan keluar. Jadi ini adalah suatu terobosan-terobosan yang kami lakukan. Di dalam kita memperkuat untuk implementasi tridharma melalui kegiatan IPA atau Interprofessional Education, kemudian Interprofessional Collaboration in Health Services dalam pelayanan, dan kemudian Interprofessional Collaboration in Research. Jadi risetnya juga kita kolaborasikan, serta Interprofessional Collaboration in Drug and Therapy. Sehingga dengan demikian kita terkait erat dengan profesi bidang kefarmasian maupun obat-obat tradisional. Kita juga mempunyai rumah sakit terapung yang ini bisa menjangkau berbagai daerah sulit yang ada di Indonesia. Dan untuk penguatan eksternal di dalam di luar rumah sakit, artinya kita memperkokoh kaitan dengan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyambut annual hospital yang mestinya tahun 2030 ini, tapi dengan adanya COVID ini nampaknya annual hospital ini maju. Di era sekarang pun kita sudah berada di annual hospital.
sehingga semuanya kita mengikuti high technology. Kita mentargetkan adanya high quality tapi low cost. Kita juga mentargetkan bagaimana Rumah Sakit UNER bisa mempunyai peran bagi Indonesia agar mendorong Indonesia independen dalam healthcare product. Seperti sekarang sudah melaju dengan pesat Indonesia, baik di bidang pengembangan vaksin, kit diagnostik, ataupun obat-obatan, serta rehabilitasi. Sehingga ini adalah satu hal positif dari hadirnya COVID-19 ini. Terus. Jadi Rumah Sakit UNER juga berkolaborasi dengan Fakultas Rumpun Kesehatan, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam penelitian, dan juga dalam pengabdian masyarakat. Terus. Nah, ini adalah kolaborasi kami dengan perusahaan-perusahaan jamu yang ada di Indonesia. Ini adalah satu foto yang jadi model di rumah sakit kita. Ini adalah background kerjasama kita dengan perusahaan jamu. Dan di bawahnya itu ada taman tanaman obat keluarga seperti yang disarankan oleh Kemkes melalui Dr. Ina tadi. Semuanya sudah ada, sudah kita tanam di taman-taman kita. Semuanya tumbuh dengan subur dan yang mengelola adalah mitra dari perusahaan jamu itu. Jadi kondisi ini tidak memberatkan aktivitas rumah sakit, tapi Rumah Sakit UNER justru terbantu, terdukung aktivitasnya oleh kerjasama dengan mitra ini. Nah, ini selain dengan mitra dengan pemerintah, mitra dengan swasta, mitra dengan berbagai perusahaan jamu tadi, kita juga bermitra dengan masyarakat. Ini masyarakat peduli Batra. Ini kita berdayakan untuk bagaimana menghidupkan poli Batra kita di Rumah Sakit UNER. Jadi beliau-beliau ini sangat potensial dan aktif untuk bisa membantu menghidupkan aktivitas di poli Batra di rumah sakit kita. Ini adalah fasilitas yang kita miliki. Ini tempat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa juga dimanfaatkan oleh peserta didik dari rumpun kesehatan tadi, baik itu untuk magang, baik itu sebagai relawan, atau sebagai peserta didik. Sehingga dengan demikian, maka keberadaan Poli Batra ini dirasakan manfaatnya untuk menumbuh kembangkan kader-kader kita yang akan membawa Indonesia maju kini dan ke depan. Nah, ini adalah tim kita dan aktivitas di Poli Batra. Ini petugas dari Poli Batra kita melakukan kegiatannya, melakukan suatu pemijatan kepada salah satu senior kita yang kebetulan hadir dan memanfaatkan keberadaan daripada Poli Batra itu. Juga di atas kanan itu ada tim dari yang serat dari timnya Dr. Ina. Terus. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kolaborasi kami dengan Kemenkes. Nah, ini dengan yang Direktur Yan Kestrat yang dipimpin oleh Dr. Ina beserta timnya, ini berkolaborasi memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk agar Poli Batra di Rumah Sakit UNER beserta jajarannya bisa tumbuh kembang sesuai yang diharapkan. Ini adalah aktivitas-aktivitas kita, jadi produk-produk yang diminum oleh teman-teman kita, tim Batra ini adalah produk-produk dari produk riset kita. Ini kerjasama kita dengan Fakultas Vokasi dan fakultas-fakultas lain yang ada di UNER, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh klien, oleh pasien, tetapi kita juga bisa manfaatkan. Itu di bawah itu juga ada produk Mediti yang mempunyai kemampuan antioksidan sebagai imunomodulator yang sangat bermanfaat di era sekarang sebagai terapi komplementer alternatif medicine untuk mendukung atau membantu tata kelola dari COVID-19 saat ini. Terus ini adalah juga produk-produk riset kita yang dihasilkan oleh teman-teman dari peserta didik, oleh para peneliti, oleh para akademisi, sehingga ini ada aneka macam produk yang bisa dimanfaatkan oleh pasien-pasien kita. Terus, nah ini juga produk-produk riset kita, banyak sekali produk riset kita. Ya terus, ini juga produk riset kita, jadi ada probe laser puncture, ini kerjasama kita dengan Fakultas Sains and Teknologi, Fakultas Vokasi, dan Rumah Sakit UNER.
untuk dimanfaatkan untuk mengelola pasien tidak saja di rawat jalan, tapi juga ada dimanfaatkan untuk rawat inap. Juga adanya produk probe elektromagnet juga ini sangat penting untuk membantu berbagai keluhan dan gangguan yang diidap oleh pasien. Ini Bapak Ibu sekalian juga produk-produk riset kita dari Batra. Di sini kita manfaatkan beberapa di antaranya memanfaatkan jinten hitam. Itu kita manfaatkan untuk fordontis yang sangat penting untuk membantu mengatasi berbagai keluhan dan gejala ataupun kelainan di area gigi dan mulut. Kemudian itu kerjasama kita antara Rumah Sakit UNER, Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga dengan PT Konimek. Ini sudah diproduksi dan kita masukkan di formularium di Rumah Sakit UNER. Juga dari Mediti itu ada epigalactokatekin, galat, yang ini produknya kerjasama dengan PT Asimas, dengan Fakultas Farmasi, dan ini sudah banyak dimanfaatkan yang sebagai Mediti, hasil produk dari Profesor Joko Agus Purwanto. Juga produk pasta gigi halal, kerjasama kita dengan FKG, Rumah Sakit UNER, dan PT Miswak Utama. Kemudian juga dari bahan seledri, atau di dalamnya mengandung opium, graviolans, L-antihipertensi, ini masuk dalam progres penelitiannya Dr. Aryo, ini kalau nggak salah ya. Juga hal-hal lain yaitu dari daun kelor atau di dalamnya mengandung moringa oleh vera dan juga dikombinasikan dengan jahe, ini ternyata bermanfaat sebagai antiinflamasi, anti hiperuresemia. Ini kerjasama kita antara Rumah Sakit UNER, PT Asimas, dan juga dari Universitas Brawijaya Malang. Ini juga produk-produk riset kita ini masuk dalam era modern, jadi kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, yaitu dalam integrated digital design, ini untuk menghasilkan produk-produk template untuk gangguan atau kelainan-kelainan tulang yang tidak mungkin dilakukan suatu operasi. Jadi ini ditempel, dicetak menggunakan suatu sketsa wajah, dibentuk suatu digital, didesain melalui digital, kemudian setelah dibentuk template, maka dokter neurosurgeon akan melakukan suatu operasi penempelan. Juga ada anti-keloid, hasil kerjasama kita dengan Fakultas Kedokteran dan ITD dengan PT Konimek, serta nanohidrosiapatit bovine yang ini bermanfaat untuk graft, untuk kelainan gigi dan mulut. Ya, terus. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar daripada digital design tadi. Terus. Nah, ini adalah hasil dari penempelan tulang-tulang yang akibat ruda paksa atau akibat metastase kanker yang memang nggak mungkin untuk dilakukan suatu operasi. Jadi harus dilakukan penempelan, dilakukan suatu penambalan dengan teknologi yang canggih untuk dapat menolong sesama. Terus juga ini upaya layanan canggih, jadi ada yang lahir dengan gangguan telinga yang kurang sempurna, kemudian dibuatkan tulang rawan. Kalau dulu tulang rawan ini kita impor dari Amerika dan Australia, ini sudah bisa kita buat sendiri di Surabaya, sehingga telinga yang tidak normal tersebut kita pasang tulang rawan, dilakukan operasi bedah plastik oleh tim kita, maka alhamdulillah telinganya dapat tampilannya menjadi jauh lebih baik. Kemudian bagaimana sekarang penggunaan teknologi pada layanan COVID-19 ini terutama di rumah sakit kita. Terus di sini kita menggunakan robot ya. Jadi robot ini robot nakes, manfaatnya untuk mengurangi paparan, yang kedua menghemat APD, yang ketiga bisa membantu nakes kita untuk mengurangi beban kerja serta untuk bisa memberikan kesempatan pasien agar lebih banyak beristirahat. Terus, nah ini adalah robot yang ada di Rumah Sakit UNER yang bisa,
bertugas untuk mengantarkan makanan, mengantarkan minuman, mengantarkan obat-obatan, mengantar linen, dan juga bisa bisa didegasi tugas-tugas yang lain terus. Kemudian robot ini terus kita kembangkan dengan pengembangan teknologi. Jadi kalau semula hanya standar seperti tadi, bisa berjalan sendiri, bisa komunikasi dua arah, bisa membawa beban 50 kg tadi, maka dalam perkembangannya ini disempurnakan, dilengkapi dengan berbagai sensor, sehingga robot ini bisa melihat ke atas dan ke bawah, sehingga bisa mengamati tetesan infus. Bila terlalu lambat, maka dokter akan melakukan intervensi. Lambatnya karena apa? Atau terlalu cepat, segera diintervensi. Juga bisa melihat ke area bawah pasien, yaitu melihat produksi kencing, produksi urin. Apabila produksinya kurang dari 25 cc per jamnya, itu tentu saja dokter akan melakukan suatu assessment. Apakah cairannya yang diberikan kurang, atau gangguan jantung, atau gangguan ginjal, atau gangguan pasca ginjal, atau mengalami infeksi yang berat. Sehingga dengan demikian dokter bisa menyesuaikan intervensinya yang sesuai untuk membantu pasien tersebut. Terus, UNER juga menghasilkan suatu produk robot terkini, ini robot ARTA yang ini akan diresmikan oleh Bapak Rektor. Robot ini di era COVID sangat bermanfaat karena ini dimanfaatkan untuk memilah pasien di IGD. Jadi untuk memilih pasien ini di triase itu berisiko tinggi, berisiko sedang atau berisiko rendah. Robot ini bisa mendeteksi sendiri, otomatis. Juga bisa mengukur suhu, bisa mengukur nadi, bisa mengukur kadar saturasi oksigen dalam darahnya. Sehingga ini sesuai harapan kita dulu sebagai realisasi dari mimpi kita, sehingga pasien cukup menempelkan identitasnya saja pada robot itu, apakah KTP atau SIM, maka akan terbaca. Di situ namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana, itu terbaca. Kemudian juga diukur tadi aneka macam tanda-tanda vitalnya tadi secara otomatis. Terus, kemudian alhamdulillah kontribusi Rumah Sakit UNER di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia ini, Rumah Sakit UNER cukup mempunyai peran yang signifikan, yaitu berada di urutan kedua setelah Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Jakarta. Terus, ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit UNER sangat memperhatikan, sangat mengikuti perintah-perintah atau tugas-tugas atau program-program dari pemerintah, dan juga sangat mengikuti dan menghayati apa yang dimaui masyarakat dan bisa menolong masyarakat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, para peserta workshop yang kami hormati, karena kita mengintegrasikan suatu pola konvensional, modern dengan tradisional ini, maka Rumah Sakit UNER alhamdulillah mendapatkan berbagai penghargaan baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Ini yang nasional, ini Ibu Menteri yang lalu berkenan memberikan suatu sertifikat, kami terakreditasi nasional dan sekaligus terakreditasi internasional. Dari berbagai produk-produk riset kita dan manajemen kita tampilkan dan lomba manajemen hospital Asia yang pada tahun 2018 kita dilaksanakan di Bangkok, diikuti oleh 38 negara dari Asia Pasifik dan juga tambahan dari negara Eropa dan Amerika, yaitu Rumah Sakit UNER juga memenangkan lomba di sana. Ada tiga kita yang menang, yaitu pertama adalah Excellent Award kategori CEO, kemudian peningkatan kinerja, serta busana yang busana nasional yang terbaik sebagai bukti kekayaan budaya bangsa Indonesia. Terus, kemudian sekali lagi tahun berikutnya kita ikut lomba lagi di HMA di Hanoi, itu kita juga memenangkan lagi yang pertama sebagai Good Awards Community Involvement Project, yang kedua Excellent Awards Hospital Chief Executive Officer of the Year, dan yang ketiga adalah sekali lagi kita memenangkan dalam National Custom. Ini bukti bahwa budaya Indonesia sangat dominan apabila ditampilkan di luar negeri. Jadi demikian sekilas bahan diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas perhatiannya.
dan mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Prof. Nasruddin. Untuk pada sesi pertama ini kita membuka 3 pertanyaan. Dan pertanyaan itu sudah kami ambil di ahli panitia dari chat yang ada di box. Demikian untuk pertanyaan pertama pada sesi pertama ini. Apakah ini pertanyaan untuk Dr. Ina? Bagaimana SIP untuk nakes dokter atau perawat yang memberikan yang keserat? Nah, monggo mungkin ya. Saya bisa jawab Dr. Ina dulu, nanti selanjutnya. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk dokter, perawat, bidan tentu punya SIP dan STR masing-masing gitu ya. Kalau perawat kan SIPP, kalau bidan mungkin SIPB dan sebagainya. Kecuali pada dokter yang mengikuti pelatihan akupunktur. Jadi pelatihan tambahan akupunktur tentu ada sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium. Nah, tapi kalau untuk misalnya perawat mau melakukan pelayanan akupresur yang tidak nusuk-nusuk gitu ya, itu cukup dengan bukti sertifikat pelatihan. Tidak perlu dengan serkom. Ya, jadi seperti itu, Dok. Jadi tetap pakai SIP, STR masing-masing. Oke, betul, Dok. Demikian, untuk yang pertanyaan kedua, ini dari Ari, Dr. Ari Isniwati, ini disampaikan di pertanyaan adalah, saat ini banyak promosi produk yang katanya mengandung germanium yang diklaim bisa untuk mengobati beberapa penyakit. Apakah sebenarnya sudah ada bukti-bukti dengan keterangan dari dokter? Terima kasih. Jadi yang namanya germanium itu kan kayak batu gitu ya. Kayak batu ataupun apapun, sekarang banyak sekali di TV mengenai bahan-bahan yang bisa menyembuhkan penyakit. Sebetulnya itu tentu harus, alat itu harus terdaftar di Alkes, dan apakah sudah terbukti secara ilmiah. Karena kami dari Kementerian Kesehatan itu ada tim pengawas iklan, atau apapun yang nanti kita dilihat dulu, kita teliti, kita kaji. Bahwa ada beberapa bahan-bahan yang diklaim untuk pengobatan, untuk mengobati penyakit. Jadi sepertinya masyarakat jangan terkecoh gitu ya. Tetap pergi ke orang kesehatan mengenai paham apa sakit saya, obatnya apa, itu yang lebih penting. Jadi jangan, itu sugesti aja. Iya, berarti memang adanya pelayanan kesehatan tradisional di rumah sakit itu sangat penting gitu. Setuju, jadi keamanannya pun terjamin dan ada bukti untuk kesembuhannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah dari Dr. Filiali Manurta. Beliau mempertanyakan bagaimana tata laksana pengobatan akupunktur, akupresur, atau pijat di masa pandemi ini. Apakah pasiennya dites atau disuap dulu? Dan dokter atau nakesnya memakai APD lengkap? Mengingat penularan di ruang berasing. Demikian pertanyaan dari Dr. Kriya, tim pengurus dari ya. Baik, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di Kementerian Kesehatan tentu dengan era new normal. Halo, Ye, Dokter Ina, Dokter Ina. Bagian, jadi untuk praktisinya selama di tempat kerja dan klien. Misalnya untuk misalnya pijat bayi nih,
pijat bayi itu dipijat di tempat dipijat. Kemudian alasnya itu harus selalu diganti atau membawa sendiri, seperti itu ya. Kemudian selalu harus dibersihkan. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga. Dan tentu dalam melakukan pelayanan, dimanapun tempatnya mengacu kepada peraturan pemerintah daerah setempat. Apakah sudah boleh atau tidak? Karena dari kami sudah memberikan panduannya dan silahkan diadop sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi itu, jadi mau tutup atau tidak, yang penting protokol kesehatan kita dijaga dan sudah ada kebijakan Pemda setempat, boleh loh asal. Nah itulah. Nah acuannya kita memakai dengan acuan Kemenkes yang sekarang ini sudah dipakai di beberapa tempat yang akan dibuka daerah wisata segera. Gitu. Jadi itu silahkan. Misalnya kalau pijat tentu selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu bawa alas sendiri atau di tidak boleh sakit, itu peraturannya sudah ada. Kami sudah ada sebetulnya. Ya, jadi silahkan. Terima kasih, Dok. Halo, Dok. Mungkin hilang ya, Prof. Oh, ada. Ada. Nah, ya, menurut Dokter Ina memang setuju, berarti memang untuk pelayanan kesehatan tradisional ini dengan adanya integrasi di rumah sakit itu memang yang saat ini aman untuk masyarakat dan protokol kesehatannya pun bisa kita monitor nih, Dok. Jadi semuanya pun sudah ada tatanannya menurut dengan Kemenkes sehingga aman untuk masyarakat dan kita tetap bisa mengurangi kebudayaan dari seluruh kita. Demikian kepada tiga narasumber kami yang sudah pada pagi ini memberikan masukan kepada kita semua di sini. Kami berikan aplaus untuk beliau-beliaunya. Profesor dan dokter yang sudah hadir di sini, kepada Bapak PLT Dirjen dan Kesehatan, matur kehadirannya. Untuk selanjutnya, kami akan serahkan kepada Dokter Diana sebagai moderator untuk sesi kedua. Silakan Dokter Diana. Ya, baiklah, terima kasih kepada Dokter Diana di Simangiri atas waktunya. Kita beranjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu materi 345 ini akan saya pandu. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Aryo Imandiri, spesialis akupuntur. Beliau adalah spesialis akupuntur di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Untuk kurikulum vitae-nya adalah beliau adalah dosen di Universitas Erlangga dan saat ini adalah merupakan penanggung jawab unit pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Sudah cukup lama berkimpung di Universitas dan gelarnya saat ini adalah sudah S2 di Universitas Indonesia, yaitu pada pendidikan dokter spesialis akupuntur pada tahun 2020. Sudah banyak pengalaman penelitian beliau dalam 5 tahun terakhir ini sejak 2016 sampai sekarang dan juga sudah banyak melakukan kegiatan penelitian di masyarakat dan ada banyak publikasi artikel yang sudah beliau kerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini ada 15. Saat ini beliau akan membawakan mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer terpadu di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Kepada beliau. Dokter Aryo untuk memulai materi yang ketiga. Baik, matur nuwun atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Semarang, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro, yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro, Bapak Dirjen Yankestrat Kemenkes RI yang saya hormati, yang terhormat Ibu Direktur
Yankestrat Kemenkes RI, dan Bapak Direktur Rumah Sakit RSUA yang saya hormati, dan seluruh pemateri yang hari ini akan memberikan paparan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin sedikit sharing terkait dengan bagaimana pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Erlangga, terutama di unit layanan kesehatan tradisional komplementer yang dilaksanakan secara terpadu. Baik, oli kami sudah sebetulnya sudah ada sejak tahun 2015 yang kemudian dilakukan renovasi serta peningkatan pelayanan yang kemudian dibuka pada tanggal 8 Juli 2019 oleh Bapak Dirjen Yankestrat waktu itu Dr. Bambang, sehingga pelayanan kami menjadi lebih beragam dan lebih luas lagi jangkauannya. Jadi itu tadi sedikit video profile daripada poli kami, yang mana di situ sudah tempatnya mungkin kemarin dari Rumah Sakit Wongsonegoro juga sudah ada yang berkenan hadir ke tempat kami untuk melihat bagaimana poli kami dan pelayanan kami. Di sana cukup eksklusif tempatnya. Alhamdulillah kami sangat didukung oleh Bapak Direktur dan Direksi dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, sehingga bisa memberikan tempat yang sangat baik dengan fasilitas yang sangat baik. Untuk struktur organisasi di Rumah Sakit Universitas Erlangga, kami di bawah Direktur Yanmed yang juga berkoordinasi dengan Komite Medik dan Keperawatan serta dengan Kepala KSM terkait. Struktur organisasi internal kami di Poli ada sekretaris, administrasi, kemudian ada tim dokter pelaksana. Di tempat di sini mereka secara langsung serta melakukan terapi terhadap pasien yang akan nantinya juga akan mereka berikan pelayanan setelah mereka lulus. Jadi sebagai tempat yang sangat baik untuk mereka belajar.
alur pelayanan di Polibatra atau poli layanan kesehatan tradisional dan komplementer di Rumah Sakit Universitas Erlangga ini mengikuti alur seperti poli yang lain. Jadi untuk alur rawat inapnya, pendaftaran tetap dilakukan di loket pendaftaran rumah sakit. Kemudian pasien tersebut akan datang ke poli atau ke resepsionis poli. Kemudian pasien di sini melakukan konfirmasi. Jadi konfirmasi pendaftaran mereka. Kemudian setelah itu mereka masuk untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter. Jadi tetap di sini kami ada tim dokter yang melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien, yang mana nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti apa namanya, dengan sesuai kaidah pemeriksaan kesehatan medik. Kemudian nanti akan diarahkan terapi kan kepada pasien tersebut. Jadi nanti bisa dilakukan akupuntur, pijat maupun pemberian obat herbal. Di sini untuk akupunturnya dilakukan oleh dokter spesialis akupuntur, juga dilakukan oleh terapis. Di sini terapisnya kami menggunakan terapis yang merupakan lulusan dari D3 dan D4 pengobat tradisional dari Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, di mana mereka mempunyai kemampuan atau mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan invasi akupuntur. Kemudian dilakukan juga, bisa dilakukan juga pijat. Pijat di sini dilakukan hanya oleh terapis. Ya. Terapisnya juga terapis yang merupakan alumni dari program studi pengobat tradisional Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Karena mahasiswa atau alumni dari program studi ini memiliki kemampuan dan kompetensi yang sudah lengkap. Jadi mereka lulus itu sudah bisa melakukan akupuntur, bisa melakukan pijat, memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait herbal, serta nutrisional. Untuk herbal sendiri, kami untuk herbalnya berbagai macam. Jadi ada yang bersifat fitofarmaka, di mana kalau fitofarmaka ini nanti masuk ke formularium dari rumah sakit. Sedangkan untuk yang simplicia, sifatnya kami adalah edukasi. Jadi kami memberikan edukasi kepada pasien untuk membuat sendiri ramuan atau herbalnya di rumah. Karena cara pembuatan herbalnya itu dijelaskan dengan rinci, herbal-herbalnya apa, ditunjukkan juga contoh-contohnya, karena kami memiliki contoh-contoh juga yang untuk edukasi kepada pasien. Kemudian untuk selain dari rawat jalan, kami juga melayani atau memberikan pelayanan kepada pasien yang ada di rawat inap. Di mana pasien rawat inap ini dirujuk oleh DPJP-nya ke poli kami. Kemudian nanti dokter dari poli kami akan melakukan pemeriksaan untuk menilai juga terapi apa yang sesuai untuk pasien tersebut. Apakah akupuntur, pijat, ataupun herbal, yang mana itu dilakukan di kamar pasien. Ini fasilitas kami, jadi ini resepsionis. Jadi setelah pendaftaran,
pasien akan ke resepsionis untuk konfirmasi, kemudian masuk ke dalam. Ini adalah ruang tunggu tempat kami, yang mana ruang tunggunya cukup nyaman dan sangat cantik gitu. Ini adalah bagian dalam daripada poli kami, yang mana ada ruang terdiri dari ruang pemeriksaan dokter, kemudian ada ruang pijat refleksi untuk pria dan wanita yang terpisah, kemudian ada ruang untuk akupuntur, dan ada juga ruang untuk pijat yang full body. Jadi untuk seluruh tubuh yang harus membuka pakaian itu ada ruangan khusus yang tertutup masing-masingnya. Ini adalah ruang konsultasi dokternya. Kemudian ini adalah ruang akupuntur. Nah, di tempat kami ini ada tempat untuk area cuci kaki yang sangat cantik menurut saya. Jadi ini kakinya akan dimasukkan di dalam bak yang ada kerannya, nanti ada air hangat dan air dingin dengan menggunakan garam khusus yang ada aromaterapinya. Kemudian ini adalah ruang pijat yang tertutup yang tersekat untuk masing-masing pasien. Kemudian ini adalah ruang untuk refleksi. Jadi ruangannya ini semi tertutup. Berbeda dengan ruangan untuk yang pijat seluruh tubuh. Kemudian ini ada ruang ganti. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat kami itu nanti akan mendapatkan baju kimono yang mana mereka akan ganti dulu baju kimononya di ruang ganti ini sehingga pakaiannya ini tetap steril, bersih untuk saat dilakukan terapi. Ini adalah contoh-contoh dari herbal yang menjadi bahan untuk edukasi kami kepada pasien. Jadi kami tunjukkan contoh dari herbalnya. Bagaimana herbalnya, bagaimana untuk penggunaannya, bagaimana dosisnya, dan sebagainya. Itu kami edukasikan kepada pasien-pasien kami. Untuk layanan yang diberikan di poli kami adalah yang pertama layanan akupuntur. Layanan akupuntur ini secara umum dilakukan oleh dokter spesialis akupuntur medik dan juga dilakukan oleh terapis untuk kasus-kasus tertentu. Jadi ada levelingnya untuk kasusnya, kapan dilakukan oleh dokter spesialis, kapan dilakukan untuk dilakukan oleh terapis. Kemudian untuk layanan yang kedua adalah layanan pijat, di mana di sini ada akupresur, tradisional seluruh tubuh, relaksasi kepala bahu, relaksasi wajah, pijat relaksasi punggung, refleksi, dan pijat bayi. Kemudian kami juga memberikan layanan cupping. Di sini cupping yang kami berikan adalah cupping kering, jadi bukan cupping basah yang harus mengeluarkan darah, tapi tetap cupping kering. Kemudian juga ada layanan herbal atau jamu, seperti tadi saya jelaskan, ada konsultasi dan sebagainya. Ini adalah gambaran pelaksanaan terapi akupuntur. Kami menggunakan beberapa alat juga, seperti elektrostimulator maupun dengan menggunakan lampu termal. Untuk pijat seluruh tubuh maupun pijat wajah dan refleksi, itu kami lakukan di ruang sesuai dengan jenis terapinya. Dengan menggunakan ini adalah kimononya, jadi kimononya dengan motif batik, sehingga diharapkan pasien itu menjadi rileks dengan aromaterapi dan suara musik yang ada itu akan menjadikan pasien lebih rileks, yang diharapkan akan juga membantu
perbaikan dari kondisi pasien tersebut. Ini cupping tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya cuppingnya adalah cupping kering, jadi tidak mengeluarkan darah. Ini konsultasi dilakukan oleh dokter. Standar ketenagaan tenaga kerjaan di poli kami di Rumah Sakit Universitas Erlangga adalah yang pertama adalah dokter spesialis akupuntur medik, kemudian ada juga dokter umum dengan kompetensi tambahan yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ina. Jadi memiliki kompetensi tambahan di bidang akupuntur yang diberikan oleh kolegium dokter spesialis akupuntur atau telah mengikuti sertifikasi jamu. Kemudian juga ada terapis dengan kualifikasi pendidikan diploma 3 dan 4 pengobat tradisional dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Keunggulan dari sumber daya yang ada di kami adalah semua memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Jadi latar belakang pendidikannya adalah benar-benar pendidikan formal, bukan hanya sekedar kursus saja. Kemudian memiliki pengetahuan yang luas tentang complementary dan traditional medicine. Kemudian memiliki surat tanda registrasi, memiliki surat izin praktek sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta memiliki kemampuan dalam teknologi informasi. Kerjasama yang kami bina adalah kerjasama dalam hal rujukan pasien untuk pasien kasus tertentu dalam bidang akupuntur, juga sebagai tempat rujukan dalam penataan tanaman obat keluarga bagi puskesmas dan keluarga, serta masyarakat di sekitar. Jadi kami di Surabaya itu alhamdulillah saat ini dari sekitar 60 puskesmas yang ada di Surabaya itu memiliki poli batra. Sehingga mereka juga merujukkan pasien-pasien yang perlu penanganan lebih itu ke kami. Jadi sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit UNER itu cukup baik. Kemudian kami juga sering mendapatkan kunjungan dari puskesmas maupun dari kelompok-kelompok masyarakat untuk melihat bagaimana pengelolaan tanaman obat keluarga yang baik. Gitu. Karena seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur, kami mendapatkan support dari perusahaan jamu sehingga tanaman yang ada di taman kami itu cukup lengkap. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas bila ada kekurangannya. Saya berharap dengan adanya poli layanan kesehatan tradisional di Rumah Sakit Wongso Negoro ini bisa berkolaborasi juga dengan kami sehingga pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas peresmian dari instalasi Yan Kestrat Rumah Sakit Umum Daerah Wongso Negoro. Baik, akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Aryo Mandiri yang sudah menyampaikan materi ini dengan sangat detail dan juga membuka kesempatan kepada kami untuk melakukan kolaborasi, mungkin bertanya berguru kepada yang lebih dulu membuka layanan ini. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan Dr. Aryo ini juga akan memotivasi teman-teman di rumah sakit yang lain untuk memulai membuka sehingga kesehatan di layanan kita akan semakin baik pula dan kita memperhatikan. Terima kasih Dr. Aryo. Untuk materi yang selanjutnya adalah disampaikan oleh Dr. Sigit.
mengenai aspek etik pengobatan tradisional. Hidup Dr. Sigit Kirana Lekandima adalah sebagai berikut. Nama lengkap adalah Dr. Sigit Kirana Lekandima, spesialis kedokteran forensik dan medical legal dari FKUIN. Saat ini beliau adalah sebagai ketua prodi ilmu kedokteran forensik dan medical legal FKUIN. Dan jabatan organisasinya adalah sebagai sekretaris IKI cabang Kota Semarang dan sebagai sekretaris MKIKI di wilayah Jateng. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Dr. Sigit, kami persilakan menyampaikan mengenai aspek etik pengobatan tradisional. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Diana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Soro, Dr. Susi, Dr. Lia, Dr. Diana sebagai moderator. Juga kami ucapkan siang kepada semua pembicara. Kali ini saya diminta oleh Dr. Susi untuk memberikan materi mengenai aspek etik pengobatan tradisional. Ya. Jadi meskipun ini tentunya sangat mepet dok ya, jadi saya harapkan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran mengenai apa namanya selubung etik pada pengobatan tradisional, terutama untuk dokter yang melakukan pelayanan pengobatan tradisional. Jadi sebenarnya Hipokrates itu bapak kedokteran modern ya, itu sudah pernah menyampaikan bahwa nature itself is the best physician. Jadi sebenarnya alam itu sudah bisa memberi pengobatan. Jadi mungkin ini yang bisa menjadikan pijakan bagi pengobatan tradisional. Ini sudah diakui sendiri oleh Hipokrates sejak berabad-abad tahun yang lalu. Nah, pengobatan tradisional, kalau kita bilang dahulu itu sering disebut dengan pengobatan alternatif. Sedangkan sekarang berubah namanya menjadi PKA atau pengobatan komplementer dan alternatif. Ini sebenarnya konsekuensinya sangat luas begitu. Jadi kalau kita berbicara pengobatan alternatif yang zaman dulu, itu seakan-akan ada benturan antara pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional. Jadi kalau sudah pengobatan konvensional tidak bisa, maka alternatif. Jadi seakan-akan alternatif ini lebih tinggi dibandingkan pengobatan yang konvensional. Nah, jadi sekarang dengan perubahan nomenklatur menjadi pengobatan komplementer dan alternatif, konsekuensinya adalah mengurangi pertentangan antara pengobatan konvensional dan tradisional. Jadi antara konvensional dengan tradisional ini bisa berjalan secara beriringan. Kemudian juga membuka peluang bagi pelayanan kesehatan untuk dapat mengembangkan pengobatan tradisional secara lebih luas. Jadi kalau kita bicara sekarang, prospeknya atau ini sangat sangat terbuka sebenarnya untuk pengembangan pengobatan komplementer dan alternatif. Nah, pengobatan tradisional itu sebenarnya berkembang itu dari budaya. Jadi pengobatan tradisional sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Nah, kita harus mengilhami bahwa Indonesia ini budayanya sangat banyak. Jadi sebenarnya pengobatan tradisional itu juga sangat banyak. Tidak hanya di Jawa. Kita mungkin tahunya di Jawa, misal jamu, beras kencur, apa dan lain sebagainya. Tadi jinten hitam itu bisa bukan asli dari Jawa, tapi kita bisa mengembangkan, misal dari Sumatera, dari Kalimantan, itu pasti punya pengobatan tradisional yang berkembang dari budayanya masing-masing. Dan kan pengobatan konvensional ini cenderung sama dan seragam seluruh dunia. Karena apa? Berkembangnya dari unsur rasional dan ilmiah melalui metode klinis dan teruji secara empiris. Jadi misal dokter Diana mengobati diabetes di Indonesia, itu dengan dokter yang di Amerika, itu pasti cenderung sama untuk protokol dan metodenya. Nah, ini berbeda dengan pengobatan tradisional. Antara masing-masing daerah yang
sama-sama Indonesia ya, kalau kita berbicara antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Amerika, kita ketahui misalnya siropraktik itu dari Amerika, di sana bisa berkembang, bahkan bisa masuk apa namanya ke asuransi gitu. Jadi apa namanya ini sangat berbeda antara pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional. Nah, ketika kita berbicara di Indonesia, untuk dokter dengan praktisi pengobatan tradisional, itu secara umum tidak terjadi banyak pertentangan, meskipun ada beberapa yang terjadi pertentangan. Kita bisa lihat banyak di Indonesia, di kota-kota besar, ada praktek dokter, di sebelahnya praktek pengobat tradisional, misalnya. Jadi, masyarakat itu masih bisa menerima, masih bisa apa namanya berjalan beriringan. Bahkan kita harus mengakui dan harus menginsafi beberapa dekade terakhir ini ada kecenderungan pamor profesi kedokteran turun sehingga masyarakat beralih ke pengobatan tradisional. Ini harus kita apa namanya sikapi bahwa ini tidak boleh terus terjadi. Jadi pamor profesi dokter harus kita naikkan kembali begitu. Nah, ini berbeda kalau kita berbicara di luar negeri. Di Amerika yang namanya dukun itu lebih identik dengan seseorang yang menipu begitu. Kalau di Indonesia enggak. Dukun itu bahkan disebutnya orang pintar gitu kalau di Indonesia. Kadang-kadang saya juga agak sakit hati begitu ya. Kalau ada pasien yang ini mau saya bawa ke orang pintar. Jadi seakan-akan dokter itu kalah pintar dengan pengobat tradisional gitu. Jadi akan sangat berbeda ketika berbicara di latar belakang negara. Nah, kemudian pengobatan tradisional dengan evidence-based medicine. Jadi, ketika kita berbicara pengobatan konvensional, itu dasarnya selalu pada EBM. Baru digunakan di masyarakat. Bagaimana vaksin sekarang, misalnya vaksin COVID, sebelum digunakan di masyarakat, itu melalui uji yang sangat panjang. Uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, begitu ya, tahap 4, baru bisa digunakan. Nah, pengobatan tradisional ini berbeda. Jadi kalau kita berbicara pengobatan tradisional itu sudah digunakan masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penelitian atau saintifikasi. Misal keroan gitu ya, dari dulu masyarakat sudah bisa memakai keroan itu bisa untuk masuk angin kata masyarakat. Nah, ini evidence base-nya itu baru diteliti sekarang. Jadi ini sangat berbeda antara pengobatan konvensional, evidence base dulu baru digunakan. Kalau pengobatan tradisional digunakan dulu baru diteliti begitu. Jadi apa namanya, banyak juga yang bilang, wah itu ini yang skeptis terutama ya, pengobatan tradisional itu hanya efek placebo gitu. Tapi saya juga mengkritisi juga bahwa pengobatan konvensional itu sedikit banyak mungkin juga ada efek placebo. Contohnya begini, seorang dokter, dokter A dan dokter B berpraktek di tempat yang sama. Kemudian ada pasien yang datang ke dokter A dan dokter B. Ya, sakitnya sama, obatnya dokter A dan dokter B sama, tetapi yang saat yang ke dokter A sembuh, yang dokter B tidak. Jadi ada pasien yang baru lihat dokternya, dokternya senyum ramah, komunikasi baik, langsung sembuh. Apakah itu bukan ada efek placebo gitu ya? Jadi sebenarnya saya kira ya hampir sama saja gitu ya. Jadi tetap ada efek placebo ini di dalam pengobatan baik konvensional maupun tradisional. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Bagaimana ketika dokter juga sebagai pengobat tradisional? Ini yang penting. Jadi dokter itu terikat dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia atau KODEKI. Dalam pasal 6, setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi dokter sebagai pengobat tradisional itu tetap terikat dengan KODEKI ini. Jadi yang harus diperhatikan, dokter harus berhati-hati sekali. Dokter harus berhati-hati sekali ketika menjadi pengobat tradisional. Karena bagaimanapun dokter terikat dengan pasal 6 KODEKI ini. Nah, fenomena di kita banyak terkun gitu ya. Mungkin di masyarakat istilah ini tidak terlalu dianggap negatif. Tapi efeknya lama-lama bisa menggerus keluhuran profesi dokter.
lebih parah lagi kalau profesi dokter itu hanya sebagai kedok untuk memasarkan sesuatu, bisa suplemen atau alat yang katanya, nah katanya ini sulit dibuktikan, biasanya hanya berupa testimoni dan lain sebagainya untuk menyembuhkan penyakit. Ini yang harus hati-hati sekali bagi dokter yang turun di dalam pengobatan tradisional. Jadi sekali lagi, dokter terikat dengan kodeki. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Jadi, kita kembali ke prinsip dasar etika, yaitu adalah non maleficent. First, do no harm. Hippocrates pertama kali dulu, apa namanya, dalam sumpahnya itu, ini yang menurut Hippocrates sangat penting. Prinsip first, do no harm. Yang pertama, yang paling penting adalah jangan merugikan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah, ini ambil dari kodeki, meyakini dan mendalami metode sistem pengobatan tradisional Indonesia yang dikembangkan resmi secara nasional dan menggunakan bahan atau produk yang diizinkan pemerintah. Jadi, semua metode, semua bahan itu harus sudah diizinkan pemerintah. Kemenkes sudah mempunyai dirjen dan kesehatan ini saya kira apa namanya sangat positif. Kemudian yang kedua, dokter seharusnya memiliki kompetensi dan kewenangan yang diakui pemerintah bersama organisasi profesi dan atau jajarannya. Nah ini tadi yang saya lihat di RSUA tadi disampaikan oleh Pak Direktur sudah sangat luar biasa. Jadi selain mengembangkan pelayanan kedokteran tradisional, juga mereka mengembangkan pelatihan. Nah ini mungkin yang nanti di Wongsonegoro bisa dilakukan. Jadi selain melakukan pelayanan kesehatan di kedokteran tradisional, juga membuka semacam ini untuk pelatihan-pelatihan untuk pada dokter misal atau tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan kompetensi. Nah ini kompetensi ini sangat penting ketika dokter bekerja di rumah sakit dan nanti akan dilihat oleh komite medis. Kira-kira kompetensinya apa? Nanti direktur akan memberikan kewenangan klinis setelah ada kompetensi yang didapatkan dari sebuah pelatihan. Terus kemudian yang berikutnya, dilarang mengemukakan klaim khasiat dan atau keamanan produk yang belum terbukti kebenarannya atau dibuat, diedarkan, dan dipasarkan secara melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi, misalnya MLM-LLM yang banyak sekali beredar di Indonesia, itu kan kita tidak tahu apakah sudah melalui penelitian yang benar, apakah sudah melalui uji klinis yang bagus, sehingga agak tricky ketika seorang dokter mengiklankan MLM atau produk-produk lain yang keamanannya belum terbukti. Nah, berbeda kalau pengobatan tradisional ini, tadi sudah jelaskan ada penelitian mengenai jintan hitam, penelitian mengenai, nah itu sangat positif sekali ketika kita berbicara tentang keamanan produk, karena sudah melalui sebuah prosedur penelitian yang cukup ketat. Nah, kemudian ini masih ada lagi rambu-rambu kodeki. Dokter dilarang menggunakan barang, alat, produk kesehatan tradisional, alternatif komplementer untuk diagnosis dan terapi kausal yang sudah memiliki baku emas atau golden standard dalam sistem pengobatan konvensional. Ini yang harus diperhatikan. Misal, kalau ada pasien panas, baku emasnya itu pakai paracetamol. Itu sudah sangat banyak digunakan. Tapi ada ini memakai misal daun apa, perasan apa. Nah itu takutnya tadi, prinsip utama first do no harm tadi akan dilanggar oleh seorang dokter untuk mengobati pasiennya. Kemudian, nah ini tantangan ke depan bagi dokter. Untuk pengobatan tradisional itu sebenarnya bukan musuh bagi kedokteran konvensional. Karena apa? Itu sesuai dengan budaya di Indonesia. Jadi sebelum ada dunia kedokteran yang seperti sekarang, pengobatan tradisional itu sudah ada. Jadi ini bisa berjalan secara beriringan. Tetapi dokter harus kritis. Kritis bukan berarti menolak, tetapi memberikan ruang dan bahkan ikut aktif mengadakan penelitian-penelitian mengenai pengobatan tradisional di Indonesia.
Jadi saya sangat mengapresiasi kepada Rumah Sakit Wongsonegoro untuk membuka pelayanan kesehatan tradisional, karena ini kita harus kritis. Jadi obat-obatan tradisional itu tetap kita pakai, tapi kita harus aktif mengadakan penelitian-penelitian. Kemudian yang terakhir, menghilangkan paradigma terkun. Nah ini, jadi dokter dukun itu seharusnya sudah dihilangkan, karena pengobatan tradisional dan konvensional itu sesuatu yang bisa berjalan beriringan, gitu ya. Dan dokter yang aktif menggeluti pengobatan tradisional bukanlah dokter dukun. Ini harus diedukasi, kita harus ikut mengedukasi masyarakat. Contohnya yaitu tadi, dalam hal ini Rumah Sakit Wongsonegoro membuka layanan kedokteran tradisional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Diana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sigit atas materinya yang sangat bermanfaat kepada kita, karena kita jadi lebih tahu bagaimana tempat pengobatan konvensional dan tradisional ini sehingga tidak terjadi pertentangan dan dapat berjalan bersama. Terima kasih juga tadi kita sudah diingatkan tentang sumpah dokter dan pemerintah. Nah, untuk yang selanjutnya, materi berikutnya yang keempat adalah mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional. Akan disampaikan oleh Dr. Joko Widianto, JSDHMMK. Beliau adalah alumni FK Undip dan menjalani postgraduate management di University of the United Kingdom. Sudah banyak penghargaan yang beliau dapat, mulai dari tahun 1980 sampai 2007. Dan saat ini adalah menjabat sebagai anggota Dewan Pakar PBID dan anggota Pakar Sejata 2012 sampai 2015. Itu yang menurut. Kepada Dr. Joko Widianto, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para guru besar, para senior, sejawat sekalian, khususnya Ibu Susi dan stafnya, moderator. Mohon saya dibantu untuk slide-nya. Ya. Baik, saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan satu topik materi yang berjudul aspek hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional di rumah sakit. Ini sebuah bangunan yang sangat megah, sangat cantik. Saya salut sama Dr. Susi ini. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Semarang khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Slide. Saya akan mulai. Slide. Ini yang. Ya, ini saya mulai dengan satu ungkapan dari seorang William Osler, seorang guru besar dari Kanada yang akhirnya pindah ke Inggris dan meninggal di sana, bahwa ilmu kedokteran itu adalah sebuah ilmu yang serba tidak pasti dan merupakan seni dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Lanjut. Kalau kita lihat, rumah sakit adalah merupakan suatu institusi yang paling kompleks yang pernah ada. Ini katanya Jonathan Rakih dan Kudar dalam sebuah buku Hospital Organization Management Text and Reading. Saya kira ini siapapun yang belajar manajemen rumah sakit akan paham mengenai buku ini. Lanjut. Jadi kompleksitas dari rumah sakit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bahwa objektivitas objektif dari masing-masing bagian kadang-kadang berbeda. SDM-nya mulai dari tukang sapu sampai ke guru besar yang sering lupa. Rumah sakit itu juga deal dengan kehidupan dan kematian yang membuat ini harus beroperasi 24 jam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada dual authority, ada jalur profesi, ada jalur manajerial. Ini juga menambah kompleks masalah.
dan kadang-kadang performance indicator-nya juga berbeda-beda. Ini menurut Jonathan Rakih dan Kudar tadi. Lanjut, WHO memberikan definisi rumah sakit agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit. Kalau WHO fokusnya di kuratif dan preventif, tetapi juga dalam pelayanan di luar kliniknya, yang home visit itu menjadi juga fokus dari WHO. Sementara kita lebih ke arah bahwa pelayanan itu adalah perseorangan yang paripurna dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan hanya berfokus pada rawat inap dan rawat jalan saja. Ini yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit. Lanjut. Jadi rumah sakit itu merupakan suatu institusi, lanjut, yang sangat padat. Padat kepentingan, semua yang datang ke rumah sakit punya kepentingan yang berbeda-beda. Di dalam rumah sakit juga banyak kegiatan, dan di dalam rumah sakit juga teknologi kedokterannya juga macam-macam, SDM-nya bervariasi, bermacam-macam juga, padat modal, dan yang belakangan ini juga menjadi padat masalah, sehingga menjadi risikonya juga akan menjadi lebih padat. Lanjut. Kita ingin menyampaikan bahwa ini supaya kita punya persepsi yang sama. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014, di pasal 11, disebutkan ada 13 jenis tenaga kesehatan. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah bahwa tenaga medis menurut putusan dari MK Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2015, bahwa tenaga medis tidak tunduk pada Undang-Undang Kesehatan. Karena Undang-Undang Kesehatan ini dinilai melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang. Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa tentang tenaga kesehatan akan diatur dalam Undang-Undang kecuali tenaga. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga medis ada di nomor satu, dan sesuai putusan MK bahwa tenaga kesehatan tidak tunduk pada undang-undang ini. Yang kedua, di dalam kelompok tenaga kesehatan ini yang nomor 12 ada disebut tenaga kesehatan tradisional. Jadi secara undang-undang bahwa keberadaan tenaga kesehatan tradisional ini diakui. Lanjut. Ya. Dalam hubungan dokter pasien yang dikenal dengan transaksi terapeutik itu dasarnya adalah kesepakatan ya antara dokter dengan pasien. Nah, kesepakatan itu dituangkan di dalam suatu transaksi terapeutik yang disebut dengan inspanning verbindenis, artinya upaya maksimal dari seorang dokter kepada pasien. Lanjut. Jadi apabila dokter dengan pasien ketemu, maka akan terjadilah urutannya dari anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, dan terapi. Nah, apabila keduanya sepakat, maka
barulah timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kalau pasien atau dokter nggak setuju, maka tidak akan terjadi proses selanjutnya. Lanjut. Menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, pada dasarnya, lanjut. Pada dasarnya, pelayanan kedokteran itu mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi etik, dimensi disiplin, dan juga dimensi hukum. Nah, pada saat ini peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan itu terlalu banyak instansi pembuat, terlalu sering berubah, dan tidak semuanya mampu laksana. Ini menimbulkan potensi untuk terjadinya sebuah disharmoni. Dan ini bisa dirasakan dalam banyak peraturan, terutama kaitannya dengan TKN. Khusus untuk kesehatan tradisional, memang tidak terlalu banyak aturan yang ada saat ini. Lanjut. Ya, ini dasar hukum dari peraturan di bidang kesehatan dimulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian turunannya banyak undang-undang, kemudian ada PP, ada Perpres, dan semuanya ada peraturan menteri dan sebagainya. Lanjut. Menurut Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semuanya boleh membuat aturan perundang-undangan tanpa ada mandat atau perintah dari aturan yang diatur. Lanjut. Yang perlu juga kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang bisa akan batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Ini ketentuan yang ada di Undang-Undang. Lanjut, secara hierarki hukum, maka kita bisa lihat urutannya adalah yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda, Provinsi, dan Perda Kabupaten. Yang menarik adalah bahwa di dalam pasal 8 dari Undang-Undang ini, peraturan yang lain diakui keberadaannya sepanjang itu diperintahkan atau dibuat sesuai dengan kewenangannya, termasuk peraturan menteri, peraturan badan, dan sebagainya. Lanjut. Secara kita grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi di paling ujung kanan itu adalah perda, mentoknya di perda dan perda kota maupun kabupaten menurut Undang-Undang 12 ini. Kemudian di bidang kesehatan tradisional ada beberapa regulasi yang harus kita pahami. Sumbernya adalah slide berasal dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana diatur di dalam pasal 59 sampai 61 bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibagi yang kestrat yang menggunakan keterampilan dan ramuan. Kemudian ada kesempatan yang sangat baik untuk pengembangan dan peningkatan, tadi yang disampaikan oleh juga Dr. Sigit. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin. Jadi harus mendapat penggunaan alat dan teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat. Jadi ini juga harus kita pahami, alat-alat yang digunakan tidak bertentangan dengan budaya di masyarakat dan juga kearifan lokal mungkin di sana. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasari pada keamanan dan kepentingan masyarakat. Nah, dari Undang-Undang 36 ini
diturunkan peraturan pelaksananya adalah PP nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Dan dari PP 3 itu maka lahirlah beberapa peraturan menteri sebagai berikut. Lanjut. Satu, lanjut. Ada keputusan menteri 381 2007. Kemudian ada peraturan menteri 1109 2007 juga. Ini sebelum lahirnya PP 103. Kemudian masih ada satu lagi Permenkes 03 tahun 2010 tentang sertifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Nah, baru sesudah itu PMK 613715 itu turunan dari PP 103 yang tadi saya sebutkan. Tadi banyak disebut tentang Permenkes nomor 37 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi yang seperti siang hari ini. Lanjut. Mengenai pelayanan kesehatan tradisional, lanjut. Sebagaimana yang ada di Undang-Undang 36 tahun 2009 adalah suatu pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional pada hakikatnya ada tiga macam, yaitu yang kestrat empiris, yang kestrat komplementer, dan yang kestrat integrasi. Itu yang ada di PP 103. Lanjut, pelayanan kesehatan tradisional empiris disebutkan menggunakan atau kombinasi kesehatan dalam satu kesehatan tradisional empiris. Perawatan dilakukan menggunakan keterampilan dan atau ramuan. Itu tentang yang kestrat empiris. Lanjut, sekarang yang komplementer adalah dapat menggunakan satu cara pengobatan perawatan atau kombinasi dalam satu sistem yang kestrat komplementer. Ini harus dilaksanakan di paskes tradisional yang komplementer. Yang kestrat komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada paskes. Jadi, ini integrasi, syarat-syaratnya sebagai berikut bisa kita lihat di situ. Lanjut. Yang kestrat integrasi adalah merupakan pelayanan konvensional dengan yang kestrat komplementer. Dilakukan bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kestrat. Harus dilakukan juga di faskes, jadi tidak bisa tidak dilakukan di luar faskes. Yang kestrat integrasi di faskes ditetapkan oleh pimpinan faskes yang bersangkutan. Kemudian apabila dijalankan di luar rumah sakit, persetujuan pimpinan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Kadinkes Kota Kabupaten. Slide berikutnya, WHO juga dalam publikasinya terakhir kemarin, Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019 menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer TCM bukan traditional Chinese medicine tapi traditional complementary medicine dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan universal health coverage dengan dimasukkannya ke dalam pelayanan kesehatan dasar. Deklarasi Astana yang disahkan dalam Global Conference on Primary Healthcare Oktober 2018 mengatakan bahwa suksesnya pelayanan kesehatan dasar akan dipengaruhi oleh penerapan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tradisional serta jangkauan yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan dengan memasukkan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi WHO juga mengakui bahwa manfaat dari kesehatan tradisional ini sangat
penting sekali. Dan 170 negara dari anggota telah menerapkan TCM. 88%, hampir 90% dari anggota WHO telah menerapkan layanan kesehatan tradisional. Slide berikutnya. Di dalam pelayanan kesehatan tradisional perlu diperhatikan beberapa aspek yang kita harus pahami. Yang pertama adalah legalitas dari institusi penyelenggara, harus punya izin, harus memenuhi ketentuan-ketentuan segala macam yang ada, kualifikasi SDM yang akan menjalankan pelayanan, perizinan SDM, perizinan peralatan, juga harus memikirkan patient safety dan regulasi terkait dan juga SPO tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya. Kemudian bagaimana tata caranya dan kesehatan tradisional. Slide berikutnya. Bahwa yang kestrat empiris diberikan oleh penyehat tradisional sebutannya. Ya. Hanya untuk pelayanan promotif dan preventif saja sesuai dengan pendekatan biokultural. Penyehat tradisional apabila tidak mampu, maka dia punya kewajiban untuk merujuk ke FAS Yankes. Yang komplementer diberikan oleh tenaga kestrat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi lengkap di sini seperti yang disebutkan di peraturan rumah sakit. Kemudian pemberian Yankes harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. Apabila tidak mampu ditangani, maka akan harus dirujuk ke FAS Yankes atau FAS Yankes Strat. Jadi pilihannya ada dua, bisa umum atau yang tradisional. FAS Yankes Strat dapat menerima rujukan dari FAS Yankes maupun tenaga kesehatan yang lain. Dalam pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional wajib mentaati kode etik dan disiplin profesi. Ini ada disebut di dalam PP 103 tahun 2014 tadi. Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan alat dan obat, maka di dalam PP 103 disebutkan bahwa penyehat tradisional hanya boleh menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai metode keilmuannya. Tidak boleh menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran. Ini bagi penyehat tradisional. Kemudian tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran kecuali sesuai dengan metode kompetensi dan kewenangannya. Ini tergantung dari kualifikasi dari tenaga kesehatan tradisional. Penyehat tradisional dan tenaga kestrat hanya boleh memberikan obat tradisional yang berizin. Perlu dicatat bahwa obat tradisional yang tidak berizin tidak boleh diberikan. Dan sudah punya izin edar. Dan juga obat racikan sendiri. Penyehat tradisional dilarang memberi obat bebas. Obat bebas terbatas, obat keras, dan seterusnya. Tenaga kesehatan tradisional dilarang memberikan atau menggunakan obat keras, narkotik, psikotropika, dan selanjutnya. Penyehat tradisional dilarang menjual atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin. Jadi kalau ngajak sendiri mau jual nggak boleh, harus ada izinnya. Sekarang kaitannya dengan perizinan, slide berikutnya. Jadi setiap penyehat tradisional, slide, yang menjalankan praktek wajib memiliki surat terdaftar penyehat tradisional, SPTP, SPSTPT. Tetapi saya mohon maaf kalau tidak kelihatan ada izin yang harus dipenuhi di dalam PP 103. Mungkin saya salah membacanya. Wajib memasang papan nama praktek dengan disebutkan STPT tadi. Ya. Tidak boleh mengiklankan atau mempublikasikan pelayanan kestrat empiris.
press release tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh diiklankan. Kemudian setiap tenaga kesehatan tradisional yang menjalankan praktek wajib memiliki surat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional, STR-TKT, dan surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional, SIP-TKT. Ya. Ada kewajiban memasang papan nama dengan SIP-TKT, tenaga kesehatan dan fasian tradisional dapat melakukan iklan dan publikasi kesehatan komplementer sesuai perundang-undangan yang berlaku. Slide berikutnya, apabila ketentuan-ketentuan tadi itu dilanggar, maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau pencabutan izin. Alhamdulillah, sanksinya tidak ada sanksi pidana, hanya sanksi administratif. Sebagai tantangan ke depan dalam pelayanan kesehatan tradisional ini, kita sadari bahwa yang kesehatan ini belum begitu populer dibanding pelayanan konvensional. Mungkin masih dianggap sebagai second class di dalam sistem pelayanan kesehatan. SDM-nya juga masih belum cukup luas, masih sangat terbatas. Dengan pelatihan-pelatihan Anda mungkin akan menjadi lebih berkembang nantinya. Diperlukan sebuah komitmen baik dari seluruh stakeholder yang ada dan perlu komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima pelayanan kesehatan tradisional ini. Sebagai take home message yang bisa saya tawarkan adalah bahwa pelayanan kesehatan tradisional, slide berikutnya, diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009. Kemudian ada beberapa tantangan yang perlu disikapi dengan bijak agar pelayanan kesehatan tradisional ini bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan diharapkan juga adanya komitmen dari semua pihak termasuk organisasi profesi kesehatan yang lain. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, slide berikutnya. Ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam almari. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf kami diberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko Widianto yang sudah menyampaikan mengenai aspek juga ya. Bagaimana kita menjalankan instalasi pengobatan tradisional yang aman sehingga kita juga dapat melakukan kegiatan ini dengan ayam gitu ya. Juga sudah disampaikan tadi aspek hukumnya mulai dari tingkat pelayanan empiris, kemudian komplementer dan pelayanan integrasi. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Di sini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin yang pertama adalah untuk Dr. Aryo Imandiri. Jadi ditanyakan oleh peserta, kasus-kasus penyakit apa saja yang bisa diobati di instalasi kesehatan tradisional ini? Mungkin Dr. Aryo. Ya. Baik, terima kasih Dr. Diana. Sebetulnya cukup banyak kasus-kasus yang bisa dibantu atau disupport oleh kesehatan tradisional. Seperti akupuntur. Akupuntur di sini bisa digunakan untuk banyak sekali kasus yang non-operatif. Jadi, selama kasus-kasus tersebut itu tidak harus diterapi dengan operasi, insya Allah nanti dari tindakan akupuntur ini sangat membantu, terutama untuk nyeri. Sangat baik sekali terapi akupuntur ini diberikan pada kasus pasien nyeri. Selain itu juga infertilitas. Infertilitas itu juga cukup baik. Dan yang banyak sekali dikenal itu kasus-kasus neuro seperti stroke gitu ya, itu juga sangat baik.
Kemudian penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, di mana di sini tetap sebagai komplementer, di mana kita berharapnya dosis obat yang digunakan itu akan bisa minimal. Jadi tetap penggunaan obat konvensional itu dilanjutkan, namun diharapkan dengan adanya terapi tradisional tambahan ini bisa menurunkan dosis obatnya dan pasien bisa lebih terkontrol. Tapi tidak kami tidak pernah memutus obat konvensional dan menggantikannya dengan obat tradisional. Gitu. Jadi tetap ini tetap berjalan berdampingan. Begitu, dokter. Iya, betul dokter, setuju sekali apa yang disampaikan oleh dokter Aryo, bahwasanya memang kita jadi berkurang ya dok untuk obat-obatan yang kita berikan, karena pasien-pasien kita biasanya datang dengan tidak satu penyakit saja, misalnya diabetes naik itu sudah hipertensi, kemudian mengalami hati diabetes, jadi obat yang dibawa pulang itu kadang-kadang bisa sampai satu kantong. Satu kresek ya. Jadi kita kami butuh ini memang sebagai salah satu upaya untuk mengobati pasien yang lebih baik. Nah, di samping itu juga kami di pelayanan kesehatan di ruangan untuk bayi-bayi di bawah 2 tahun itu dengan 3 juta ini terbukti memang sudah bisa meningkatkan berat badan dok. Jadi membantu untuk memperbaiki status gizi pasien tersebut. Lalu pertanyaan lanjutannya untuk kami lagi adalah, ini kan saat ini topik COVID-nya memang sangat trending topik ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari audiens, apakah sudah ditemukan obat keras untuk COVID-19? Setidaknya yang aman untuk sistem imun tubuh pasien. Mungkin terkait juga dengan sitokin storm yang beredar di masyarakat. Silakan dokter Ayu. Untuk obat COVID sendiri memang secara resmi sampai saat ini belum ada gitu ya, untuk resminya baik itu yang konvensional maupun yang tradisional gitu. Akan tetapi kita dari terapi tradisional ini sangat bisa membantu. Jadi untuk meningkatkan interleukin dan sebagainya itu akupuntur maupun herbal itu sangat sangat bisa gitu ya. Seperti halnya yang banyak digunakan itu yang sekarang beredar adalah koka. Itu banyak sekali digunakan di Surabaya. Jadi koka, kemudian adanya jahe-jahe. Akan tetapi kita juga harus dengan bijak menggunakannya. Di mana kalau secara tradisional itu ada pendekatan jenis penyakitnya ini tergolong dari jenis panas atau dingin. Biasanya kalau infeksi COVID ini kan jenis panas sebetulnya. Jadi harus sangat hati-hati juga pemilihan daripada herbal-herbal. Jadi lebih baik tidak digunakan herbal yang panas, begitu, yang bersifat panas seperti jahe dan sebagainya. Akan tetapi dengan adanya tenaga kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi ini, jadi pemikirannya dan terapinya bisa lebih bersinergi sebetulnya. Sehingga akan lebih terarah dibandingkan dengan obat-obat tradisional yang banyak sekarang beredar tanpa izin gitu. Iya, Presiden Jokowi kan juga mengisarkan obat juga ini ya untuk daya tahan tubuh beliau sehari-hari masa pada saat pandemi COVID ini. Terima kasih banyak dokter Aryo atas penjelasannya. Saya berpindah ke dokter Joko Widianto dan dokter Sigi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua pertanyaan mengenai bagaimana peran komunitas medis dalam mendorong integrasi pelayanan dan riset kesehatan dan riset kesehatan di RS. Apakah perlu diatur ke depannya sehingga menjadi semakin maju integrasinya di fasilitas kesehatan? Jadi Dr. Joko dan Dr. Sidi bisa saling menambahkan ini. Silakan. Oh ya, baik, terima kasih Dr. Joko. Ya, jadi
tadi seperti take home message-nya Dr. Joko, apa namanya, layanan kesehatan kedokteran tradisional ini kan belum apa ya, belum semua bisa menerima gitu. Bukan hanya masyarakat, mungkin malah dokter-dokter sendiri pun sebenarnya tidak semuanya bisa menerima. Jadi memang effort kita semua untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengobatan tradisional, sehingga nanti ketika di komite medis itu kan biasanya untuk kredensial. Ketika ada seorang dokter yang sudah memiliki kompetensi, baik itu dari pelatihan yang tadi spesialisasi atau dari pelatihan-pelatihan yang lain, itu pada saat kredensial itu bisa memberikan approval, sehingga ketika nanti diajukan ke direktur bisa mengeluarkan kewenangan klinis bagi dokter-dokter ini. Nah, ini yang harus disosialisasikan memang, sehingga semua bisa mendukung pengembangan layanan kedokteran tradisional. Mungkin Pak Joko mau menambahkan? Iya, saya kira perkembangan pelayanan kesehatan tradisional ini dari tahun ke tahun makin membaik. Kalau dibandingkan di awal dulu pada saat keluarnya Permenkes 003, itu memang terus terang aja dari profesi banyak yang mempertanyakan. Karena memang kita itu dididik di dalam era kedokteran barat, bukan di kedokteran timur. Nah, dengan adanya pelatihan sosialisasi di kalangan profesi, sepertinya kondisinya sudah agak berubah pada saat ini. Nah, ini tantangan kita semua, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana support dari profesi ini di masa-masa mendatang akan menjadi lebih baik. Dengan harapan bahwa bahan mentah dari obat-obat tradisional yang ada di Indonesia itu nanti bisa diolah di dalam negeri dan tidak harus diekspor keluar seperti yang terjadi saat ini. Saya kira itu tambahannya. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tambahan dari rekan saya, kebetulan Dr. Selvi Pendianti di Garut. Terima kasih Dr. Selvi. Ini pertanyaannya untuk Dr. Arya sepertinya, atau Dr. Joko dan Dr. Sik bisa menjawab. Ya. Untuk klinik akupuntur atau pijat refleksi di rumah sakit, bolehkah pelaksana dari penanggung jawabnya bukan dokter? Misalnya tenaga non-medis yang bersertifikat. Ya kan? Kalau untuk di rumah sakit, tentu saja DPJP-nya harus dokter. Baik itu dokter spesialis maupun dokter yang memiliki kompetensi tambahan. Saat ini dari Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengembangkan Griya Sehat, ya. Jadi di sana adalah tempat khusus untuk tenaga kesehatan tradisional yang non dokter atau non medis. Jadi nanti di sana penanggung jawabnya adalah tenaga kesehatan tradisional yang berpendidikan formal. Jadi kalau untuk rumah sakit tidak boleh. Baiklah, Dokter Sami sudah jelas ya jawaban dari Dokter Aryo. Kemudian ini Dokter Aryo lagi, bagaimana perlakuan terhadap pasien yang tidak berobat di poliakupuntur pada masa pandemi ini? Mengingat banyak pasien yang tidak bergejala dan penularan di ruangan ber-AC. Tadi Dr. Ina sudah menyampaikan, mungkin Dr. Ari bisa menambahkan lagi. Ya, sebetulnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ina, bahwasanya yang terpenting adalah perlindungan APD dari tenaga kesehatannya sendiri. Karena di poli kami pun juga mengikuti protokol sesuai dengan pelayanan poli di rumah sakit UNER. Dan di kami, karena memang pelayanannya adalah dalam waktu yang cukup lama, gitu ya, minimal 30 menit biasanya, kami sangat membatasi. Jadi begitu ada pasien, itu kami sterilkan dulu ruangan. Setelah pasien selesai, selalu sterilkan ruangan, baik itu menggunakan disinfektan maupun menggunakan lampu khusus untuk ruangannya.
Jadi tiap ruangan itu ada masa 30 menit untuk minimal 30 menit untuk sterilisasi dulu. Gitu. Jadi memang pembatasan adanya pasien itu juga kami lakukan. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit nambahin, Dokter Rina. Perhimpunan dokter akupunktur medis itu sudah diakui oleh PBID menjadi perhimpunan di bawah PBID. Demikian juga halnya dengan perhimpunan dokter herbal medicine Indonesia. Itu juga sudah diakui sebagai perhimpunan di bawah PBID. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joko Widianto atas tambahannya dan juga Dr. Aryo yang sudah menjawab dengan jelas dan mudah, juga Dr. Sikit yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk sesi kedua ini saya akhiri dan saya kembalikan kepada Dr. Aryo. Terima kasih, alhamdulillah pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita sudah mendapatkan masukan dari 6 orang pembicara. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari keenam pembicara yang sangat apresiasi sekali bahwa pengobatan berbasis pendekatan alam ini juga merupakan pengobatan yang menjunjung budaya leluhur kita dan mengembangkan sumber daya alam. Jadi memang harus kita ulangi. Kemudian yang kedua adalah dukungan peraturan pemerintah ini akan mendorong berkembangnya yang dan yang ketiga, ini yang kita juga didukung dengan aspek etik dan hukum. Sehingga ke depan kita berharap, seperti yang disampaikan Dr. Joko tadi, bahwa tantangan perlu disikapi agar yang kita dapat berkembang di Indonesia. Dan kita berharap semoga pengobatan tradisional dapat semaju pengobatan modern di Indonesia. Yang bisa menjadi kebanggaan di Indonesia supaya tidak sampai kalah dengan negara-negara lain yang juga mengembangkan pengobatan tradisional. Demikian kepada keenam pembicara kami, kami beri aplaus. Matur nuwun sami dokter atas partisipasinya dan pertanyaannya kepada Kemenkes dan kepada Bapak Dewan Pengawas, juga kepada Rumah Sakit Universitas Erlangga. Semoga ke depan kami bisa berkolaborasi dan sama-sama membangun pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya tayangan video dari desa. Apa? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Bintang Rumah Tangga, saya merasa syukur pada Tuhan di mana bahwa kita ingin bertemu walaupun secara virtual dalam kondisi yang sehat dan dipenuhi dengan semangat dalam acara yang resmi instalasi pelayanan kesehatan tradisional RSUD KPMP Wonosobo. Secara khusus Desa Bro menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RSUD Wonosobo yang pada pagi hari ini meresmikan instalasi pelayanan tradisional dan secara khusus memberikan kesempatan pada Desa Grup untuk ikut bersama-sama melayani kesehatan masyarakat melalui kemuseliannya obat herbal sangat berhati maupun fitofarmaka yang merupakan hasil riset pengembangan Desa Laboratories of Biomedical Sciences atau BLB. Baik, dan berakhirnya video tadi, maka berakhir juga rangkaian workshop nasional pada siang ini. Untuk sertifikat yang akan didapat, nanti akan dikirim ke email masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, dari pihak ini, para pemateri, moderator, dan peserta. Dan kami mohon maaf kalau tidak dalam memandu acara, ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Susi, Dr. Lia, Dr. Diana. Terima kasih.
Dokter Joko. Ya. Terima kasih, dokter. Tapi kita sudah foto tadi. Apa sudah betul-betul pasang? Karena kan agak. Ini pakai ini. Pakai ini. Pakai ini dan saya foto yang ini.